Assalamualaikum, saya Amirul Agam. Saya brand ambassador untuk Rakita. Dan hari ini, saya berpeluang untuk menjayakan kempen Hari Bapa dan menjadi bapa buat satu hari kepada anak-anak yatim yang terpilih pada hari ini. Hai, saya Bob kat sini. Saya bersama dengan anak saya hari ini iaitu Juliana. Sangat suka dengan budak-budak. Saya sangat suka melayan kerana budak-budak. So, bila saya dapat tahu yang mana kita akan buat satu event dengan saya panggil ni anak-anak syurga. So, saya sangat rasa excited. Dan bila jumpa dengan orang, first kali yang terjadi pagi tadi, saya menitiskan air mata. Ini antara momen yang terbaik yang saya pernah dapat. Mula-mula cerita memang saya memang tak lena tidur malam sebab saya nervous. Saya tahu saya nak jadi ayah kepada insan-insan yang memang sangat-sangat dahagakan ayah punya kasih sayang. Dan saya doubt dengan diri saya yang boleh ke aku nak bagi apa yang budak-budak ni nak. Saya tahu yang hari ini memang kita akan bersama dengan anak-anak yatim yang kita tahu kekurangan mereka selain daripada kurang berkemampuan, tapi juga ada yang sudah tak ada bapa. Jadi kehadiran kami bertiga adalah untuk menggembirakan mereka. Walaupun seketika, walaupun sekejap benda ni, tapi orang gembira itu sudah cukup menggembirakan. Dia orang gembira, kita gembira.